suasana tamu dan memang kelihatan pekan ini lebih meriah pada musim tamu. Bagaimanapun ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh cadangkan untuk menghimarahkan dan menceriakan pantan di sini supaya menjadi lebih berdaya maju. Antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh pikir dan kita boleh laksanakan ialah seperti pondok polis juga barangkali perlu kita pikir supaya tempat ini merasa lebih selesa dan aman. Karena walaupun dia agak terpencil, tetapi kadang-kadang berlaku juga perkara-perkara yang mungkin agak tidak berapa sesuai dengan khususnya golongan-golongan remaja. Jadi pondok polis ini boleh neutralize keadaan di sini menjadi lebih ceria dan aman. Dan mungkin satu perkara yang saya rasa sangat penting untuk diletak di sini ialah ATM. ATM ini, ATM machine untuk mengelola duit sangat penting karena selama ini semua orang tertumpu di Kota Merudu sehingga begitu sesak, dan dengan adanya ATM ini penduduk akan transit di sini dan secara otomatik rantaian ekonomi di sini akan berfungsi dengan lebih baik. Jadi saya pikir tuan-tuan banyak lagi perkara, tapi pada tinjauan kali ini memadai setengah begitu, dan saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang sudah berjalan. Memang gembira sekali karena bukan saja bertemu dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, tetapi dapat melihat begitu banyak pembagian ekonomi pertanian yang disajikan di tamu-tamu pada hari ini. So, terima kasih dan salam hormat. Kita mengharapkan supaya penduduk di sini dapat memberikan sokongan kepada calon Barisan Perikatan Nasional, calon PBS, supaya dengan mandat yang diberi ini kita mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk membangunkan skim PA Undi calon PBS, calon nomor 1.